Kementerian Belia dan Sukan memberi fokus menghidupkan industri sukan negara menjelang bajet 2023. Menterinya Dato' Sri Ahmad Faizal Azmoh berkata fokus tersebut akan memanfaatkan negara dari segi limpahan ekonomi menerusi pembudayaan sukan. Antara manfaat dapat mencegaskan dan menyihatkan masyarakat, ia sekaligus mengurangkan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan dalam menjaga kesihatan rakyat. Selain itu, usaha memperkasa isukan dan program pembangunan belia akan terus dilaksanakan. Yang keduanya, limpahan ekonomi apabila kita adakan liga-liga di peringkat, di semua peringkat, di kampung-kampung, di kawasan perumahan dan sebagainya, semua para pemain akan memerlukan peralatan sukan, memerlukan perkakasan sukan, pakaian dan sebagainya. Ini akan mendatangkan pulangan kembali kepada kerajaan. Beliau berkata demikian ketika perasmian Stadium Mini Arena Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Stadium bernilai 6.23 juta ringgit itu adalah yang pertama dibina di sekolah harian di Johor Bahru, berpotensi melahirkan atlet berkualiti serta pelapis atlet Johor. KBS akan meluluskan peruntukan menyelenggara padang stadium, manakala kerajaan negeri akan memperuntukkan dana bagi pembinaan pagar stadium, manakala Jabatan Pendidikan Negeri akan menyediakan peralatan sukan.